Halo, jumpa lagi di channel Genara Art dalam rangkaian Nusantara Art Festival 2020. Edisi kali ini, kami akan mengajak kamu berkreasi dengan benda-benda dari alam di sekitar kita. Salah satunya adalah daun sirih. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia memiliki kegemaran mengkonsumsi daun sirih. Selain digunakan untuk ramuan obat, sirih pun sering digunakan sebagai simbol dalam upacara adat. Dengan menggunakan daun sirih ini, kita akan mencetaknya dan menjadikannya dekorasi untuk hiasan dinding yang nantinya bisa kamu gunakan sebagai latar belakang saat berfoto atau untuk mempercantik kamarmu. Peralatan yang dibutuhkan adalah kertas polos, tali, double tapes, cat atau pewarna makanan, wadah air untuk mencuci kuas, gunting atau cutter, spons atau tutup botol berbentuk bulat, pulpen, dan daun sirih. Tahap pertama, buatlah segitiga pada kertas dengan ukuran yang kamu inginkan. Kemudian, ukur daun yang kamu gunakan agar ukurannya sesuai dengan ukuran segitiga. Nah, jika ukurannya terlalu besar, kamu harus mengganti daunnya dengan ukuran yang lebih kecil. Kita gunting pola segitiga ini. Kamu bisa membuat sekitar 9 atau 12 buah segitiga. Atau bisa juga lebih jika kamu ingin memiliki ukuran yang lebih panjang. Setelah itu, kita lipat sedikit bagian belakang segitiga untuk bagian yang akan ditempel. Lakukan hal yang sama pada seluruh segitiga. Jangan lupa untuk menggunting sisa lipatan di pinggir segitiga agar kita mendapatkan segitiga yang sempurna. Setelah itu, kita akan berikan tapes pada bagian belakang lipatan. Kemudian, kita sudah siap untuk mencetak daun pada kertas. Yang akan kita cat adalah bagian belakang daun yang memiliki tulang daun yang timbul. Usapkan ke seluruh permukaan daun dengan usapan yang tipis-tipis saja. Lalu kita cetak pada kertas, tempel, dan tekan-tekan pada seluruh bagian daun.
Setelah itu, kita angkat dan sisihkan. Lakukan hal yang sama pada seluruh segitiga. Untuk variasi, buatlah pola berbentuk bulat dengan spons atau tutup botol air mineral. Setelah cat kering, silakan susun urutan warna dan pola yang kamu inginkan, lalu berikan nomor pada bagian belakang kertas. Kemudian, kita tempelkan tali pada seluruh segitiga. Berikan jarak sekitar 3-4 cm antara segitiga. Nah, semua segitiga sudah terpasang. Sekarang hiasanmu sudah siap digantung. Selamat mencoba. Oh iya, kamu bisa membuat kreasi ulang dari video tutorial ini, lalu upload di feed Instagram kamu, dan mention ke Ganara Art Space dan Emina Cosmetics. Menangkan hadiah berupa 1 set watercolor kit dan 1 sesi kelas online watercolor oleh Ganara. Kami tunggu karya kamu ya!